Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga Mahat Al-Bukhari mempersembahkan pendidikan kaderisasi tunas ulama untuk mencetak tunas-tunas ulama yang akan dipersiapkan untuk menjadi generasi tunas ulama, pemimpin peradaban dan para pejuang Islam. Kami membuka program pendidikan 6 tahun lulusan SD untuk program sanawiyah dan aliyah di Ma'had Al-Bukhari Serang. Insyaallah mereka akan dididik dengan program kurikulum perpaduan antara kurikulum Ma'had Al-Bukhari dan kurikulum Kemenag. Insyaallah selain mereka mempelajari kurikulum Kemenag, mereka akan mempelajari kurikulum Ma'had Al-Bukhari yang lebih menekankan kepada pendidikan bahasa Arab dan tahfiz Al-Qur'anul Karim. Selama 6 tahun mereka insya Allah anak-anak didik di Ma'had Al-Bukhari akan diajarkan untuk terbiasa menghafal Al-Quran dan mereka bisa menghafal Al-Quranul Karim setelah lulus dari Ma'had Al-Bukhari. Dan mereka juga akan mempelajari kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik, kitab-kitab dasar. Di usia kelas 7 mereka akan mempelajari kitab-kitab dasar, kitab Qaidati, kitab-kitab dasar bahasa Arab, Amsilah Tasrifiyah untuk sorobnya, kemudian Safinatun Najah untuk fikihnya, kemudian Tijan Daruri untuk tauhidnya, dan Qasasul Quran untuk pelajaran sirahnya, dan masih banyak lagi termasuk juga Khulasah Nurul Yakin. Kelas 8 mereka insya Allah sudah mulai mempelajari kitab Jurumiyah, kemudian Matan Izzi, Nazom Maksud. Kelas 9 mereka sudah mempelajari Imriti, ini bahasa Arabnya saja, Imriti, kemudian Nazom Maksud juga. Kelas 10 mereka mempelajari kitab Mutammimah Jurumiyah, dan kelas 11-12 mereka mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Selain juga mereka akan dibekali dengan pelajaran Balaghah. Insya Allah kita akan menggunakan kitab Balaghah, Durusul Balaghah yang disarah oleh Syekh Yasin Al-Padani dengan nama kitab Husnus Siyaghah fi Syarhi Durusul Balaghah. Selain itu ada kitab-kitab lain juga yang dipelajari oleh anak-anak di Al-Bukhari. Di antaranya adalah kitab berbahasa Arab, kitab tentang bahasa Arab, Ligairin Natikin Biha, yang ketika mempelajari kitab ini insya Allah anak-anak akan menguasai 10.000 kosakata di dalam bahasa Arab, sehingga mereka insya Allah tidak akan memiliki kesulitan, tidak akan sulit untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu selanjutnya, karena bahasa Arab adalah pembuka ilmu. Al-Lughatul Arabiyah Miftahul Ulum. Kepada Anda yang mempercayakan pendidikannya kepada Ma'had Al-Bukhari atau yang menaruh harapan besar kepada Ma'had Al-Bukhari untuk mengangkat derajat putra-putri Anda, untuk menyiapkan putra-putri Anda menjadi generasi terbaik umat ini, maka segera daftarkan putra-putri Anda di Ma'had Al-Bukhari Kota Serang, Banten, yang insya Allah pendaftarannya sudah dibuka sejak awal bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Mudah-mudahan Al-Bukhari menjadi salah satu alternatif pendidikan bagi putra-putri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.